Kami perlu sampaikan terkait dengan modus operandi ini, sabunnya ini dimasukkan di dalam dashboard mobil, termasuk di kompartemen mobilnya. Setelah ini nanti dimasukkan semua narkotikanya, lalu inilah yang akan dikirim dari Riau ke Jakarta. Jadi modus operandinya ini penjualan mobil. Tentu dari hasil pendalaman kita bahwa narkotika jenis sabu dan ekstasi ini merupakan jaringan internasional, jaringan Malaysia, Riau, dan Jakarta. Dan hal ini juga dikuatkan oleh keterangan daripada tersangka. Yang seharusnya narkotika ini setelah dikirim dari Malaysia ke Riau dan akan didistribusikan di Jakarta, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda terdahulu. Terkait dengan jaringan Freddy pertama, ini tentu kita masih mendalami, masih kita lakukan interogasi. Apakah tersangka yang kita amankan ini terkait dengan jaringan Freddy pertama atau jaringan-jaringan bandar besar narkoba yang lain? Tersangka ada tiga, ya. Jadi dari TKP pertama kita amankan dua orang dengan inisial AM dan A. Setelah kita interogasi, kita kembangkan, lalu kita lakukan penangkapan terhadap tersangka dengan inisial J.